Bagi yang ingin memesan buku panduan sholatnya, silahkan hubungi nomor yang ada di layar ini. Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli alkhairi wassa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk di channel YouTube Quran Online. Isi pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah perempuan kalau sholat suaranya di dalam hati atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Ya, jadi yang ditanyakan itu seorang perempuan kalau sholat, apakah bacaan-bacaan sholat itu cukup dibaca di dalam hati atau bagaimana? Ya, baiklah, kepada saudari yang bertanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bacaan di dalam sholat, ya, itu minimal, ukuran minimalnya adalah, ya, kita membaca dengan bacaan berbisik dan memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Ya, jadi kita membaca bacaan sholat itu minimalnya kita membaca dengan cara berbisik, ya, serta memperdengarkan kepada telinga kita apa yang kita baca atau apa atau yang biasa kita kenal dengan istilah bacaan sir. Ya, jadi itu ukuran minimalnya membaca. Ya, sedangkan membaca di dalam hati tanpa mengucapkannya dengan lidah itu tidak dianggap membaca. Ya, jadi membaca di dalam hati tanpa mengucapkannya dengan lidah itu tidak dianggap membaca. Itu hanya membatin. Nah, teman-teman, apabila yang kita baca di dalam hati adalah bacaan-bacaan yang sunnah tanpa mengucapkannya di lidah, ya, maka ya konsekuensinya mungkin hanya kita tidak mendapatkan pahala sunnah. Ya, kalau kita misalnya tidak membaca bacaan-bacaan sholat yang hukumnya sunnah, ya paling tidak kita hanya tidak mendapatkan pahala kesunahan membaca bacaan-bacaan sunnah di dalam sholat. Ya, akan tetapi yang menjadi masalah jika yang kita tidak baca adalah bacaan-bacaan yang merupakan rukun sholat. Ya, semisal takbiratul ihram, ya, ini kan ada lima bacaan yang berupa, ada rukun sholat yang berupa bacaan itu kan ada lima. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua surah al-fatihah, yang ketiga bacaan tahiyat akhir, yang keempat bacaan sholawat setelah tahiyat akhir, serta yang kelima bacaan sholat yang pertama. Ya, apabila yang lima ini kita membacanya di dalam hati saja tanpa mengucapkannya dengan lidah, maka itu bisa menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, sekali lagi, bisa menyebabkan sholat kita tidak sah apabila yang kita baca di dalam hati itu, ya, tanpa mengucapkannya dengan lidah adalah bacaan-bacaan, ya, yang berupa rukun di dalam sholat. Ya, jadi kepada saudara yang bertanya bahwa baik laki-laki dan perempuan, ya, itu ukuran minimalnya membaca di dalam sholat adalah dibaca dengan cara berbisik dan serta memperdengarkannya ke telinganya sendiri atau yang biasa dikenal dengan istilah bacaan sir. Ya, jadi seperti itu, tidak cukup dengan hati saja tanpa mengucapkannya dengan lidah. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.